Manchester United akan kembali berjumpa dengan Villarreal dalam lanjutan fase grup Liga Champions 2021-2022 pada Rabu 24 November jam 00.45 dini hari waktu Indonesia Barat. Di pertemuan pertama, Setan Merah menang 2-1 saat bermain di Old Trafford pada September lalu. Saat itu, gol kemenangan dicetak oleh CR7 di injury time menit ke-96 babak kedua. Kali ini, MU akan menjadi tamu di kandang Villarreal, namun dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Kekalahan 4-1 dari Watford dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-12 kemarin tentunya akan menjadi beban bagi Setan Merah dalam lawatannya ke Villarreal. Dalam pertandingan itu, sebenarnya MU menguasai ball position sampai dengan 62%. Namun, Watford lebih produktif dengan 7 tendangan ke arah gawang dan 4 diantaranya berbuah gol. Tagar Ole Out pun semakin bergema akibat kekalahan itu. Bahkan, rumor yang beredar petinggi MU sudah menyetujui untuk memecat Ole. Bisa jadi dalam laga melawan Villarreal nanti, MU sudah menggunakan pelatih baru. Akibat kekalahan itu, membuat MU kini turun ke posisi 7. Namun demikian, kondisi Villarreal juga saat ini tidak lebih baik dari Setan Merah. Berada di posisi 12 klasemen Liga Spanyol, sejauh ini Villarreal baru meraih 3 kemenangan dari 13 laga. Paling banyak meraih hasil seri, yaitu sebanyak 7 kali, termasuk di pekan terakhir saat kemarin bertandang ke Celta Vigo. Adapun saat ini, di klasemen grup F Liga Champions, poin MU dan Villarreal sama-sama adalah 7 poin. Namun, peluang untuk lolos ke 16 besar dari grup ini masih terbuka untuk semua tim. Apalagi saat ini, peringkat ketiga Atalanta sedang bagus-bagusnya di laga di Serie A. Sehingga, tentunya MU dan Villarreal akan berusaha mati-matian meraih poin penuh di laga Liga Champions ini. Berikut adalah head-to-head kedua tim di 5 pertandingan terakhir mereka. Berikut adalah prediksi formasi dan line-up dari tuan rumah Villarreal. Dan berikut adalah prediksi formasi dan line-up tim tamu Manchester United. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Sampai jumpa.